Kenapa biar tangan kau terkulai biar orang nampak tu? Nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, kau tak bawa apa-apa. Tangannya dah terkulai layu di Tasik Madu Fauzah Latif. Kenapa tangan terkulai? Tak boleh buat apa dah. Masa dah time, kata budak-budak pucung. Masa dah time, dia kata. Dah tak ada apa yang boleh dilakukan. Dah habis. Dah selesai. Assalamualaikum. Sadaqallah lazim. Habis dah cerita kita di dunia. Masa itulah. Itu sebab digambarkan. Ada ulama menggambarkan bagaimana orang kalau mati tu dia tersadar dalam kubur tu, dia tengok. Apalah lapang kubur aku ni? Dia tak adalah lapang sangat. Lapang sikit lah. Salah lapang kubur aku ni? Boleh tahan lapangan? Dia pun tanya. Maka malaikat kata, sebab apa lapang? Sebab dulu masa kau hidup, kau datang Syamah Samsul Debat tu, kau pernah masuk duit singgit, masuk dan tabung. Masa tu kau habis ikhlas dah tu kau bagi. Masa tu kau tak fikir apa-apa pun, kau bagi botol-botol nak sumbang singgit. Singgit macam ni punya lapang kubur aku dah tu. Kalau aku tahu, tentu aku bagi semua harta yang aku ada. Masa tu sudah terlambat. Itu sebab masa hidup ni lah nak buat tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita ni kadang-kadang kita terlampau mengejar dunia, kan? Mengejar dunia, sedangkan dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Kenapa kita nak berkira sangat dengan Allah Ta'ala? Itu sebab pengorbanan ni jangan tengok daripada aspek ini saja. Selepas daripada hari raya korban, kita masuk dalam kehidupan kita, tengok balik apa pengorbanan yang kita kena buat. Anak kita hantar belajar mengaji, pergi hantar belajar ngaji kat masjid, kena bayar berapa? Kat masjid belajar ngaji berapa bayar? Berapa bayar? Mana dia bayar? Free. Itu kata budi bahasa orang Negeri Sembilan, kata kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondungkan. Memang tak ada bayaran, tapi kau bayarlah. Kau tak nampak kipih tu? Tak nampak ni semua? Ni aircon pasang, kipih pasang, pintu tingkap buka, sampai ke jalan sejuk eh. Semua bil elektrik semua tinggi tau. Bagilah sumbangan. Berkira dengan Allah. Hantar anak mengaji ke ustaz tu, berapa bayar? 100 gilo ustaz tu, dia kata. Ustaz tergilo tu. 100 sebulan pergi Makkah ulang alik je ustaz tu. La ilaha illallah. Anak tu nak pergi belajar agama, bila pergi belajar kuliah duha, kita kutip duitnya RM50 sebulan seorang. Ya gila. Orang perempuan marah. Kadang-kadang kita berkira dengan anak kita, kita berkira dengan ilmu agama. Satu hari nanti, kalaulah anak kita rosak akhlak, terjebak dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah, bayar RM10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Itu sebab jangan berkira. Sedekahlah banyak-banyak kalau nak rumah tangga bahagia. Dia kodokut, duit banyak, tapi bini melawannya kau jual. Tengok, apa sebab? Kan, saya tak cakap perempuan sini tempat lain. Perempuan sini semua baik, tawaduk ya. Contohnya kalau duduk tu, kalau duduk tu dia punya tunduk tu, melakap kepala kat lantai. Macam tuanlah. Kan, tapi betul pengorbanan, keluar duit kerana Allah, jangan berkira. Dengar-dengar ada baik gotong royong, datang bersihkan masjid, datang. Kadang-kadang kita kadang benda-benda macam tu pun, alah ada lah orang lain buat tu. Bukan itu isu dia. Tolong ikut kemampuan kita. Dan pengorbanan dituntut bukan hanya daripada suami, tapi juga isteri, tapi juga anak-anak. Semua kena bagikan pengorbanan dia.